penggemar musik jazz menyemut di Pantai Kerandangan, Kabupaten Lombok Barat pada Minggu 3 November 2019. Sekitar 6 jam mereka menikmati alunan suara Ruth Sahanaya, Pompi, Raisa, Tami Aulia, bersama musisi lokal Betelu Fit Kevin, Pipit and the Mikings. Senggigi Sunset Jazz 2019 ini ditonton bersama Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Siti Rohmi Jalila dan Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid. Sejak pukul 4 sore, sekitar 10.000 pengunjung disuguhi dengan penampilan musik lokal Betelu Fit Kevin, Pipit and the Mikings sebagai pembuka. Selanjutnya, Diva Indonesia Ruth Sahanaya menemani para penonton melewati suasana senja dengan membawakan lagu populer seperti Ingin Kumiliki, Bawa Dagu Pergi, dan lagu lainnya. Ruth Sahanaya memukau sekaligus membawa pengunjung bernostalgia dengan lagu-lagu hitsnya. Penampilan penyanyi yang akrab disapa Mama Ute ini semakin apik saat rona jingga cakrawala matahari terbenam meredup di Pantai Kerandangan. Hit seperti Andaikan Kau Datang, Astaga, dan Keliru dilantunkan merdu penyanyi yang sudah terjun ke dunia musik sejak tahun 1987 ini. Kiprah Ruth Sahanaya di industri musik tanah air sudah tak perlu dilakukan lagi. Meski usianya tak lagi muda, semangatnya dalam bermusik masih terus membara. Semangat sang diva ternyata menulari para pengunjung SSJ. Memanfaatkan momen ia bersama Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid, Wakil Bupati Sumiatun, dan para pejabat lainnya berfoto bersama dengan sang idola. Energi yang bagus buat saya. Banyak fansnya di sini, Mbak. Iya, seneng loh kelihatannya tadi semuanya tahu itu lagu saya. Apal semua ya? Iya, seneng banget, seneng. Jadi kita lihat bagaimana respon masyarakat di sini dalam kayaknya ibu nikmati sekali tadi beberapa lagu Ruth Sahanaya. Iya, emang Ruth Sahanaya idola saya. Jadi lagunya apa semua. Saya ingin menghimbau aja untuk semua masyarakat Lombok terutama ya untuk menjaga kebersihan, apalagi untuk seluruh pantai di Lombok ini ya, jangan ada pencemaran dengan segala macam sampah-sampah plastik, kertas gitu ya. Karena buat saya itu amat sangat penting ya, gimana kita mau mendatangkan turis kalau kitanya sendiri tidak menjaga kebersihannya gitu. Jadi ayo semua masyarakat Lombok, yuk sama-sama kita menggalakkan pariwisata di Lombok ini dengan sama-sama juga menjaga ya. Thank you.
Penonton kemudian dihibur dengan penampilan energik Tompi, membawa musik bergenre jazz yang dipadukan dengan pop. Tompi sukses menghidupkan suasana malam. Lombok itu bahaya sih, makanan enak-enak soalnya. Jadi kalau kesini tuh siap-siap pulang naik kilo dua kilo lah minimal. Kenapa lo? Ada masalah? Bagus. Orang Lombok, orang Senggigi ya. Gokil sih. Top. Emosinya enak. Biduan yang paling dinanti pada SSJ 2019, ya, Raisa. Setelah menunggu sekitar 6 jam lamanya, sekitar 10.000 pengunjung yang datang dari berbagai penjuru Pulau Lombok ini akhirnya dapat menyaksikan artis idolanya tampil. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Raisa tampil memutus dahaga penonton dengan lagu LDR dari album kedua Heart to Heart 2013. Ketika riuh sorak-sorai penonton bersambut, seiring bernyanyi bersama lantunan lirik yang tentunya tidak asing di kalangan remaja saat ini. Perasaannya selalu seru ya, karena bergabung dengan alam, terus juga suasananya tuh segar-segar romantis gimana gitu kalau di pinggir pantai kan. Jadi cocok lah sama lagu-lagu aku. Terus juga aku senang banget karena emang udah lama gak tampil di Lombok. Jadinya di Instagram, di Twitter, Your Raisa Lombok tuh kayak udah heboh banget. Jadi aku berharap nanti nyanyinya pasti seru. Terus tapi biasanya sih di sini emang penontonnya selalu seru ya, nggak yang bukan model yang jaim-jaim gitu. Jadi aku nggak sabar untuk naik ke atas panggung.
ya selalu seru sih manggung di Lombok, jadi yang pasti aku selalu terima, dan nextnya kalau misalnya ada manggung di Lombok lagi pasti aku bakalan dengan senang hati. Oke, okay, makasih. Okay. Makasih banyak teman-teman.